Jenazah RRS korban penganiayaan anak ketua DPRD Kota Ambon inisial Ed dikebumikan sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia Timur, Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023. Sebelumnya pada pagi hari jenazah dibawa ke RS Bayangkara guna proses otopsi. Puluhan keluarga pun mengawal proses tersebut hingga jenazah dikembalikan ke keluarga untuk dimakamkan. Jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU Ponegoro Atas, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Pantauan tribunambon.com di lokasi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Timur, pemakaman berlangsung hening. Keluarga, sanak saudara, kerabat serta teman-teman sekolah korban pun hadir mengantar jenazah ke perhentian terakhir. Isak tangis sang ibu pun tak terbendung meratapi kepergian anaknya. Adapun korban merupakan anak ketiga dari 9 orang bersaudara. Hingga saat ini orang tua korban belum bisa diwawancarai. Namun, melalui kuasa hukum keluarga, Izak Frans mengatakan usai pemakaman, keluarga yang menjadi saksi-saksi langsung menuju ke Polresta Ambon guna memberikan keterangan. Ini saya mendampingi keluarga korban beserta para saksi akan menuju ke Polres untuk memberikan keterangan, singkatnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!